Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Sampurasun. Oke teman-teman ya, sahabat, saudara, sedulur, dimanapun berada, yang terlihat maupun tidak terlihat, ya bercanda. Oke, ketemu lagi ya dengan saya pribadi di channel Nanda Komedi Channel untuk pembahasan dunia hobi atau dunia burung. Masih campur-campur biasa teman-teman ya, karena sekian banyaknya burung yang saya piara, real nggak saya inin, dari burung kicau, burung parot, burung paruh bengkok, terus anggunan, ternak, jenis-jenis puter, pakan, sangkar. Nah kebetulan untuk kesempatan di pagi hari ini saya akan sedikit apa ya namanya ya, sharing, bukan menggurui atau mengajarkan dan lain-lain lah, atau pembodohan, real dengan pengalaman saya di lapangan dan ya pengetahuan saya lah, pengalaman sih. Nah kenapa saya ulas tentang ternak, karena banyak sekali nih teman-teman ya yang mengulas tentang telur burung nih, telur pertelurian burung puter ya, burung anggunan. Dari satu pertanyaan itu terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Ya mungkin di sini apa ya, karena jawab pertanyaannya banyak, requestnya banyak, ya saya buatkan video karena sesuai dengan konsep saya, komitmen saya, request yang paling banyak saya buatkan video. Nanti sebenarnya simple sih gitu kan, tapi nggak apa-apa lah sambil sharing-sharing ya, mungkin waktunya kita persingkat. Nah untuk pertanyaan yang banyak sekali nge-DM atau nge-WA, burung puter itu mau puter irak, puter pelung, terus sebelum ipori, ya, silangan, dok, irak, cuhu, dah, tekukur. Nah, ada teman-teman, mungkin ada 10 atau 8 yang menanyakan, om, burung apa namanya? Telur burung puter ini, nelornya di tempat pakan. Satu di tempat pakan, terus di luar area sarang, terus di mana lah intinya itu kan, banyak pertanyaan seperti itu, intinya di luar area sarang. Nah terus mereka menanya juga, apakah boleh burung, telur burung tersebut kita pindahkan ke sarang? Ya mungkin tujuannya emang betul untuk dierami ulang atau dierami kembali sama indukannya. Nah di sini penting banget ya teman-teman, karena banyak sekali teman-teman pemula yang mungkin kebingungan, terus jadi pertanyaan, ah apa saya masukin, apakah gua masukin yang tadi nanti masukin ternyata jong. Kayaknya karena harus tahu dulu nih dari alurnya telur ini teman-teman, dari penetasan telur jong atau tidak gitu kan. Ya kita harus tahu dulu penyebab dan akibatnya nih, kenapa sih burung gak mau nelor di sarangnya, apakah apa gimana gitu. Jadi jangan langsung main ambil tindakan dulu teman-teman, perhatiin dulu telur pertama, udah biarin aja ya. Sebenarnya ulangan ini udah saya bahas ya. Ya makanya teman-teman harus kita ketahui dulu dari masa tetas berapa hari, terus tepat sarangnya yang pas bagaimana, dan bahannya bagaimana, itu harus dari awal-awalnya dulu, jangan main ke telur dulu sih sebenarnya. Nah kembali lagi ya. Nah untuk terkait masalah si puter ini, intinya kan nggak mau di sarang ya, di tempat pakan atau di mana-mana gitu kan. Nah teman-teman satu, perhatikan dulu dalam jangka 14 hari gitu kan, apakah masih begitu. Itu kan masa 14 hari atau 2 minggu itu kan masa tetas. Kalau emang masa 14 hari masa tetas itu enggak menetas, berarti ada masalah di tempat sarang teman-teman, tempat sarang dan di telur. Saya bahas di tempat sarang, tempat sarangnya yang kotor, yang lembab, yang kegedean, kalau kegedean enggak sih ya, yang kurang strategis, itu yang harus diperhatikan teman-teman coba. Dan kedua, biasanya itu yang disebut buang telur teman-teman, apa telurnya yang jong atau yang di dalamnya si anakan cibilnya atau anakan burungnya itu mati, kering, jong atau busuk lah banyak. Jadi hanya dua,
tempat sarang dan si telur yang jong atau yang kurang baik atau kurang bagus, atau pembuahan, kalau pembuahannya juga yang kurang bagus. Jadi si insting burung itu udah tahu, oh burung misalnya telurnya dibuang ke tempat makan atau di bawahnya sarang, itu udah tahu, oh ini bu telur nih jong atau gimana gitu kan. Jadi harus tahu dulu penyebab akibatnya seperti apa, strategis gak nih tempat sarangnya, bahannya lembab gak gitu ya teman-teman. Nah kita ke solusi dan tips teman-teman. Apabila teman-teman misalnya ada yang ngelor gak nih? Begini nih teman-teman, ini aja lah. Nih misalnya ini nih, ini udah pada dewasa semua sih. Sini nih. Ini kan anakannya nih teman-teman, dua. Misalnya sebelum dia netes, telurnya tuh di bawah ya, di bawah sini atau di tempat makan tuh, tempat minum atau tempat makan, teman-teman bisa dipindahkan cuma dengan satu syarat, itu dicek dulu teman-teman. Telurnya apakah infantril atau non infantril, isi atau tidak isi, atau berurat atau tidak berurat. Nanti itu kan saya bahas penting ya untuk masalah telur berisi atau tidak gitu. Jadi begitu ya teman-teman, jelas. Jadi kita nggak usah nunggu 14 hari, hanya dengan satu hari burung udah telur udah ketahuan di bawah atau di tempat pakan atau di mana, bukan di tempatnya, yaitu di tempat sarang. Teman-teman silakan langsung ambil, terus kita cek. Nah, kalau kita pegang-pegang aja koclak bau, ya itu berarti benar si telurnya jelek, teman-teman. Gitu ya, jelas ya untuk pembahasan buang telur sih sebenarnya, karena pertanyaannya mungkin beda-beda pengajuan atau pertanyaannya. Ada om, indukan putar saya nih buang telurnya di tempat makan, apakah bisa dipindahkan? Om, dia nih telurnya berisi atau tidak, dan lain-lain gitu ya. Masih intinya ke situ, tentang kondisi telur dan kenapa si telur burung putar ini tidak mau di tempat sarang atau tempat ngeram. Ya. Seperti biasa untuk pembahasan menurut saya udah sedetail mungkin teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang masih kurang jelas, silakan di kolom komentar dan pasti saya jawab. Dan masih yang belum jelas, pengen wawancara atau sharing-sharing, silakan di follow IG saya di @kanganom01. Di pembukaan itu udah jelas ya, nomor WA saya, Facebook saya, IG saya udah jelas ada. Nah sekali lagi mohon maaf apabila penjelasannya diulang, diputar, karena kenapa? Saya pengen khususnya untuk pemula itu biar lebih jelas, biar lebih mengerti, biar lebih paham. Kalau emang yang senior dan lebih paham nggak usah inilah, udah tinggalin aja channel saya, nggak usah dilihat kan begitu, selesai ya, mohon maaf ya. Jadi penjelasannya, kesimpulannya, tipsnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah panik kalau masalah ternak dan breeding itu ya, hal wajar. Kita perlu kegagalan, perlunya kebingungan ya. Kalau kita nggak gagal, nggak bingung ya, nggak belajar, nggak tahu. Kita nggak cukup menanyakan, belajar teori itu harus dari praktek real ya. Belajarnya dari mana? Setiap kegagalan kita di situ nanti kita bakalan tahu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf, beribu-ribu mohon maaf. Dan satu lagi yang terpenting saya ucapkan, beribu-ribu terima kasih pada teman-teman yang sudah dukung terus, subscribe, like, komen. Dan jangan lupa yang baru bergabung, tekan loncengnya dan subscribe ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.